Pendakwah bebas Ustaz Abid Liu tampil memaklumkan bahawa dia sudah pun membuat laporan polis berhubung isu fitnah yang dilemparkan ke atasnya baru-baru ini. Abid atau nama sebenarnya Abid Irawan Ibrahim Liu yang baru tiba dari Jeddah 12 malam tadi dilaporkan berbuat demikian di Balai Polis USJ 8 Subang Jaya, Selangor. Namun begitu, dia tidak menyatakan secara terperinci mengenai butiran laporan itu dan menyerahkan kes tersebut kepada peguamnya. Terdahulu, penyanyi Caprice dan pensohor media sosial Indonesia bertatu Mondi ada mendedahkan sikap sebenar pendakwah berkenaan menerusi satu podcast baru-baru ini. Tahu-tahu tiba-tiba peganglah tu Ustaz seperti pegang gini, nah pegang begini, usap-usap seperti ini, nah terus hampir ketahuan tuh, ditutupilah pakai bag dia di depan, sampai dia beginin aku, begini loh, begini, ya, udah sembari kita bawa mobil, aku lepas langsung, maksudnya apa kataku, ih apaan sih, itu yang pertama, dan yang kedua saya tutup semua penjana. Holding. Oke. Okay. Ceritanya ini Mondi ya. Ini bangku ini. Yeah. Dia pakai ini. Langsung dia berdiri, langsung dia tarik ini ya. Langsung. Tutup. Begini. Ih, aku langsung kaget. Aku kaget loh kan. Begini. Pas posisi lagi seperti ini, langsung datang ketok-ketok. Itu apa? Driver. Langsung Ustaz buru-buru semua gini kan. Hey, oke okay, kan. Kenapa Ustaz? Kenapa? Kenapa itunya ditutup gitu adanya gitu kan. Tak apa. Ini Mondi katanya silau gitu. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga ada malam-malam tuh aku duduk slow, ngantuk aku tidur kan. Tidur, bangun. Kenapa? Tak apa cerita kamu cantik sekali ya, tatap gini. Nah kan aku kan ada tato yang ini sampai tato kamu cantik sekali begini, mengusap pipi gini ya Ustaz. Mengusapnya seperti ini, aku langsung begini dan aku langsung berpikir dalam hati, ini Ustaz. Dia pandai agama. Sedangkan aku bukan mukrim ya. Kok dia bisa seperti itu gitu kan. Aku deg-degan. Udah di situ langsung aku kayak menakut. Jadi takut. Aku takut jadi kayak. Ih gue tuh jauh-jauh dari Indonesia tuh ke Malaysia pengen belajar agama gitu. Pengen pandai gitu. Kenapa dia melakukan seperti itu kan. Gila. Luar batas. Kalau kata